Lanjut lagi. Woi. Baiklah, itu pembahasan kita pada hari ini. Ya, rangkaian dan program akan tetap akan diberikan di sini. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang kontrol motor. Motor ini menggunakan tegangan 12 volt DC. Ya, di mana motor ini akan diaktifkan menggunakan sebuah input, itu sensor PIR ya. Ini sensor PIR. Ya. Atau sensor passive infrared resistor yang mendeteksi gelombang infrared dari tubuh manusia ya, untuk menggerakkan motor. Sebenarnya rangkaiannya sangat sederhana, juga sangat sederhana programnya. Cuma di sini kita akan membahas ini karena sangat berguna ya, karena sensor PIR itu akan mendeteksi gerakan. Motor ini bisa kita gunakan apakah motor ini berbentuk untuk AC ataupun DC, tergantung dari output yang men-triggernya, untuk apakah itu kontaktor AC ataupun relay untuk DC ya. Nah, motor ini kita atur ya, putarannya itu menggunakan PWM eksternal, ini PWM eksternal ya. Ini kalau jika kita putar ya, motornya bisa lambat ya, atau bisa secepatnya. Dimana motor ini tidak tergantung lagi dengan delay time nya atau tunda dari pengaturan pada sensor PIR. Dimana sensor PIR ini ada setelan untuk tundanya, sini ya, ini ada tundanya ya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah untuk radius kepekan sinyal, sebelah kiri adalah untuk waktu tundanya. Kita bisa memperlama bahkan 1 jam 2 jam ya. Walaupun sensornya hanya berapa menit atau berapa detik dia bisa aktif delaynya, tapi dengan menggunakan microcontroller ya, kita bisa membuat motornya berputar sesuai yang kita inginkan. Karena motor ini biasanya kalau kita gunakan untuk conveyor, bisa conveyor itu bergerak berapa lama kita inginkan ya, tergantung dari program yang kita buat. Kalau hanya memang mengandalkan kemampuan daripada sensor PIR, sangat terbatas delaynya atau lama berputar motornya. Nah, ini kebetulan di sini lamanya kita atur 1 menit ya. 1 menit. Jadi kalau kita sentuh tangan kita, maka di sini kita lihat sebuah relay input daripada sensor PIR mati, berarti sensor tidak aktif, tapi motor masih jalan ya. Berarti programnya bukan terdapat di sensor PIR tetapi di microcontroller ya. Nah, kita tes lagi coba. Nah, sekarang kita gunakan pengaturannya untuk PWM motor, kita putar nih, kita putar ya. Semakin ke kanan, semakin kencang. Motornya semakin kencang, kalau kita ke kanan. Ya, kita perlambat. Motornya bisa lambat, bahkan bisa berhenti ya. Itulah kegunaan salah satu pengaturan PWM. PWM ini sebenarnya bisa kita atur menggunakan program microcontroller. Kita menambah sebuah IC L298 sekarang, tapi kita untuk lebih praktis saja kita gunakan PWM seperti ini ya. Dimana terminalnya ada 4 di sini ya, ada 4, dimana ada power positif, power negatif, motor positif dan motor negatif. Power positifnya kita hubungkan, triggernya adalah akan triggernya juga 12 volt ya, 12 volt. Nah, kemudian untuk sensor PIR ini ya, di sini ada terminal VCC ya. Ada terminal VCC, ada out, ada ground. VCC itu adalah berasal dari 5 volt. Out adalah sinyal yang bersifat low volt, sedangkan ground adalah ground 5 volt. Jadi ini kita hubungkan ke, bisa kita hubungkan ke output yang sudah dihasilkan oleh microcontroller ya. Dimana di sini microcontroller kita ini ada sebuah IC7805 di sini ya. Ini IC7805 yang sudah menghasilkan tegangan 5 volt untuk konsumsi microcontroller. Jadi kita tinggal menjumper aja untuk kebutuhan kita di sensor PIR ya. Nah, kemudian untuk sensor PIR ini ya, kita perhatikan di sini ya. Outnya ini kita out ini terminal yang tengah ya, terminal yang tengah itu out ya. Kita hubungkan ke driver relay in ya. Di sini ada driver relay ya, in ya, kita balikkan, ini ada in, ada in, ada ground. Jadi output dari driver relay itu
dari sensor pin itu kita buang ke kein. Berarti tegangan yang dihasilkan biasanya sebesar 3 volt oleh sensor pin hubung ke kein dan ground. Ya. Groundnya adalah satu ground yang bersumber dari 5 volt. Kemudian satu lagi ada 12. Ya. 12 itu harus kita hubungkan ke 12 volt dan groundnya ground yang tegangannya yang dari berasal dari 12 volt juga. Nah, karena dia sensor pin kita ini bersifat low volt, maka di sini pada driver relay ini ya kita hubungkan kontaknya yang bukan NO tapi NC. Kenapa demikian? Karena dia input ke dalam microcontroller. Kalau jika kita hubungkan adalah ini ya. Ini inputnya. Inilah input yang input ke pin B.0 ya, pin B.0 di mana sih kita ada pin B.0 1 2 3 sampai 8 sini. Ini input, outputnya adalah posisi A0 sampai 8. Ini merupakan output dari dua posisi driver relay, tetapi adalah NC-nya, bukan NO-nya. Berarti di saat relay ini aktif, di saat tidak ada tegangan ke sensor, ke pin B0, maka dia aktif. Tapi jika ada tegangan atau high volt, dia tidak aktif. Jadi low volt itu berarti adalah di saat dia aktif jika tidak ada tegangan dan tidak aktif jika ada tegangan. Maka di sini kita lihat bahwa jika lampu menyala di sini berarti sensornya aktif. Nah, maka sumber tegangan yang komnya ini sama yang NC-nya akan terputus. Tidak ada tegangan mengalir. Tapi ini akan aktif. Tapi jika hubungkan ke NO di saat ini lampu menyala ya, maka di sini yang keluar adalah tegangan atau high volt. Ya, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk input daripada sebuah microcontroller. Nah, kemudian input microcontroller kita hubungkan ke sini, cuma satu sensor aja dari sensor pin tadi, dari driver tadi. Outputnya juga kita gunakan satu A0 ya, A0.0 ya, yang kita gunakan untuk men-trigger sebuah driver relay. Nah, jadi outputnya ini ya, outputnya ini adalah posisi A0 ya, A0.0 atau pin A.0 yang warna biru ini dia akan men-trigger driver relay pertama ya, in ya. Jadi in di sini ya, in di sini sama ground itulah berasal dari output daripada microcontroller ya. Sedangkan ini 12 volt sama 0 volt karena dia relaynya aktif posisi 12 volt. Nah, kemudian ini adalah NO karena dia menghasilkan high volt ya. Jadi tegangan input adalah low volt, sedangkan output adalah high volt. High volt berarti dia berupa tegangan. Ya, berupa tegangan, maka di sini dihubungkan NO-nya. NO-nya com besar 12 volt, NO-nya kita hubungkan ke positif lampu atau positif motor. Ya. Kemudian negatif ke ground atau negatif motor. Tapi di sini karena dia dilengkapi dengan POM eksternal, ya, maka yang sukom ini 12 volt, ini adalah kita hubungkan ke positif 12 volt di PWM motor. Sedangkan groundnya kita hubungkan ke ground. Ya. Groundnya besar dari ground dari kontak maksudnya per supply 12 volt, ya. Kemudian yang positif negatif motor, ya, kita langsung kita hubungkan ke motor, ke kabel terminal motor. Positif dan negatif motor. Ya, jadi ini berasal dari sistem motor terminal ya PWM. Nah, akan lebih jelas diterangkan pada rangkaian supaya lebih jelas karena ini sangat sederhana sebenarnya karena ini banyak rangkaiannya karena ini bukan sebuah proyek yang akan banyak dikerjakan untuk yang lain. Nah, sekarang kita coba simulasikan lagi. Motor sangat berputar pelan. Kita perhatikan ya, sangat pelan. Lalu kita mainkan, kita perkencap, putar ke kanan, durasinya sudah mati karena dia 1 menit. Nah, motor berputar kencang. Di saat itu posisi pir tidak aktif, tapi ini sih menyimpan diatur oleh microcontroller aktif 1 menit.
Nah, trainer ini ya, atau motor ini yang sebenarnya sangat simpel sekali ya. Nah, programnya kita ambil dari kita rancang pada menggunakan bahasa assembling ya. Ini sangat sederhana programnya. Programnya ya. Ini konfigurasinya adalah untuk gunakan untuk IC 8535, kemudian pesannya 12 juta hertz atau 12.000 MHz. Konfigurasi port A sebagai output, kemudian konfigurasi port B 0 sebagai input. Di mana port B 0 itu low volt, tadi sudah kita jelaskan. Nah, dulu jika pin B 0 mendapat sinyal 1, maka port A 0 sama dengan 0. Ya. And if, berarti posisinya adalah dia akan aktif, berarti 0. Kemudian jika pin B 0.0, port A akan 1. Menunggu waktu selama 1 menit ya. Jadi lama aktifnya adalah 1 menit ya. Jadi port A itu akan selama 1 menit. Maka ini bisa dirubah. Posisi wait itu kita jadikan umpamanya seperti ini. Ya. Kita naikkan posisi wait-nya itu sekitar 5. Ya, 5 menit ya. Kemudian kita compile. Setelah kita compile, kita downloadkan lagi, kita ambil si aplikasinya lah progress. Kita ambil plot filenya, dot flashnya. Ya, kita ambil flashnya ini ya. Ini dia. Tes 1 hexa karena dia hexa, kemudian kita autokan. Kan yes. Nah, sekarang program sudah masuk ya. Sudah masuk. Nanti kita perhatikan bahwa lamanya motor aktif itu sebesar 5 menit. Sekarang kita testing coba dulu. Coba. Sudah. Motor berputar selama 5 menit. Ya. Walaupun pada saat ini posisi daripada sensor pin sudah aktif, tidak aktif lagi karena di sini kita lihat pada deferalnya tidak ada lampu indikator aktif di sini ya. Lampu motor tetap berjalan. Pengaturan motornya seperti itu. Ya. Dan bisa kita perlambat, kita bebas ya mengaturnya, diperlambat, putar ke kiri, dipercepat, putar ke kanan. Karena pada prinsipnya motor seperti ini dia telah dilengkapi dengan gear, ya, driver gear, ya, drive dan driven gear, ya, sehingga dia akan menghasilkan momen. Jadi pada konveyor wajib menggunakan progigi sendiri untuk menghasilkan momen. Momen adalah daya puntir, karena yang ditarik itu adalah beban. Ya. Jadi motor DC sekecil apapun wajib menggunakan driver gear untuk menggerakkan sebuah conveyor. Nah, sekarang mati karena durasinya sudah cukup ya, 5 menit. Kita ulang lagi sekali lagi. Baiklah, itu pembahasan kita pada kali ini. Ya, rangkaian dan program akan diberikan di sini supaya lebih mudah dipahami dan dicobakan. Terima kasih atas perhatiannya.